Naam. Para ulama kita menyebutkan wala tuzak, Allah SWT katakan wala tuzakku ampusakum huwa alamu biman ittaqa. Yang kalian merasa suci diri kalian itu. Tidak. Walaupun bagaimanapun amal soleh kita, menampung soleh kita, kita tetap merasa tidak boleh membanggakan amal kita. Ya, tidak merasa ujub. Ya. Tapi jangan dituduh ketika orang mengkritik sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, dianggap, oh kamu bangga dengan amalannya. Ini kan sebetulnya hujah-hujah yang dibalak-balik. Apa namanya tidak? Orang sekadar menasihati Anda yang melakukan ini, oh, kamu sok soleh. Nah, itu sebetulnya adalah hujah yang selalu digunakan orang untuk membantah orang-orang yang memberikan masukan, nasihat kepada orang-orang lain. Karena kita nasihati orang, pokoknya, ayo sholat, jangan sok soleh lah. Gitu kan? Enggak. Orang itu bukan sok soleh, justru dia mengajak kamu menjadi soleh. Ya. Kita menasihati orang, di samping kita menasihati orang, di samping kita menjalankan sunnah, kita tidak pernah merasa diri kita adalah orang yang telah, apa namanya, lebih mulia di sisi Allah. Enggak. Namun kita yakin amal kita adalah harus sesuai dengan ilmu, bahwa kita amal kita adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Makanya, narju lil muhsin wa nakhafu alal musi. Para ulama menyebutkan, kita berharap orang yang berbuat amal soleh, yang sesuai dengan sunnah ini, kita berharap Allah benar-benar terima amalnya, dan menjadi orang-orang yang mendapat kemuliaan kelak di akhirat. Nakhafu alal musi, kita cemas dari orang-orang yang beramal buruk, amal-amal yang beramal maksiat, beramal tidak sesuai dengan sunnah, kita mencemaskan. Jadi tidak ada istilahnya memponis saya lebih mulia dari siapapun, tidak ada seorang pun berhak mengatakan demikian. Ya, makanya para sahabat pun tawadu. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, ya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketika dikritisi, tidak pernah dia ketika dikritisi dikritik oleh para sahabat yang lain mengatakan, tahu nggak kalian, saya ini siapa? Saya ini adalah yang orang berjuang bersama Rasulullah SAW. Saya yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah dia berkata demikian. Ya, tidak pernah. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kenapa ketika Ali bin Abi Thalib berdebat dengan orang Khawarij, tidak pernah dia mengatakan, tahu nggak kalian, saya ini siapa? Saya ini menantu Rasulullah SAW. Ya, tidak pernah dia katakan demikian. Tahu kalian, aku ini adalah khalifah yang keempat. Tahu kalian, saya ini adalah pemenang antara jam masuk surga. Tidak pernah demikian. Ya kan? Tetap dengan ilmiah, Ali bin Abi Thalib menjelaskan masalah-masalah yang mereka selisih dalam permasalahan agama ini, jelaskan ilmiah. Ibnu Abbas juga demikian. Jadi itu. Cuman kadang-kadang sekarang orang ini membolak-balik gitu. Ketika umpamanya disuruh berhijab, hijabkan dulu hati. Lah, di mana pula caranya begitu? Yang dihijab hati nggak ada dihijab. Hijab itu adalah badan, aurat. Hati itu auratnya di mana? Ya, betul orang yang telah berhijab harus memperbaiki amalan hatinya, hilang dengki, sakwa sangka, dan sebagainya. Ya, itu betul. Tapi jangan membantah sesuatu dengan membela, memunculkan keburukan orang lain atau membantah sesuatu yang tidak pada poin yang diperintahkan atau yang sedang dibicarakan. Nah, ini cenderung cara-cara orang-orang yang tidak punya hujah, maka dia akan balik membantah dengan cara-cara demikian. Oh, jangan sok suci kamu. Nggak ada orang sok suci. Di mana anda menuduh dia sebagai sok suci, tahu dia sok suci dari sisi mana dia? Ketika dia menasihati, berarti dia merasa orang tidak berdosa. Bukan. Justru karena dia merasa orang akan berdosa, kalau melihat orang melakukan kemungkaran tidak tegur, justru dia merasa orang yang siap untuk selalu mengoreksi dirinya. Maka dia selalu apa? Mengingatkan orang kepada kebaikan, mudah-mudahan juga dengan itu dia, dosa-dosa yang dia juga digugurkan oleh sama-sama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun kita telah berjelas, tahu kebenaran, tahu dalil-dalilnya, mengamalkan sunnah, kita juga tidak boleh merendahkan orang lain, menghina mereka dengan apa? Kita cukup jelaskan ini amal tidak sunnah. Kamu kata, kenapa kamu ini, guru kamu nggak jelas menjelaskan kamu? Enggak, demikian. Kita tetap katakan hal ini tidak ada dalilnya. Tidak perlu dibahas apa-apa hal-hal ini, merendahkan gurunya, merendahkan pondok pesantrennya, merendahkan jam personal-personal yang ada sekitarnya. Enggak perlu. Lembaga-lembaga enggak perlu. Kita cukup katakan hal ini yang salah saja. Perbaiki yang salah saja. Enggak merembek kemana-mana maksudnya. Gitu. Nah, ketika kita mengamalkan sunnah, ya kita berharap. Ya, kita ajak orang, kita ingin sama-sama ingin mendapatkan surga Allah SWT, keridaan dari Allah SWT. Itu sebenarnya, kita tidak boleh juga merasa bangga lalu ketika dikritisi, nanti kalau orang-orang sudah merasa soleh ini, kadang-kadang kalau dikritisi dia, justru dia tidak siap menerima kritikan. Ya, orang telah merasa berilmu, dia tidak siap merasa untuk dikritik, tidak. Orang-orang yang selalu dia dinasihati, walaupun orang menasihati kadang-kadang salah, dia tetap aja bersabar untuk menjelaskan, menjawab, dan sebagainya. Kita tidak boleh merasa suci diri kita
dari dosa, karena tidak ada yang maksum. Sebelum ya telapak kaki kita ini melangkah ke pintu surga dan melewati pintu masuk ke surga Allah, kita masih perlu takut kepada Allah. Tidak tahu apakah kita mendoakan husnul khotimah. Kita tahu apakah amal kita akan benar diterima. Makanya Allah sebutkan dalam firman, waladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah banyak beramal soleh, hati mereka juga arah-arah cemas. Maka Aisyah anha bertanya kepada Rasul, apakah mereka yang demikian itu orang yang berbuat maksiat kepada Allah? Tidak, kata Rasul. Ya la ya bin Rasul sallam kepada Aisyah. Dia adalah mereka orang selalu berbuat taat kepada Allah, namun hati mereka tetap arah-arah cemas. Amal saya ini mungkin sesuai dengan sunnah, tapi sudah ikhlaskah saya? Sudah diterima oleh Allah? Jauhkah amal saya ini hal-hal yang membatalkan? Walaupun sesuai dengan sunnah, mungkin ada kekurangan-kekurangan lain, ya, yang harus kita dikoreksi. Mungkin ada halnya bukan amal kita terhapus, riya, sum'ah, hubus syuhran sebagainya. Kita harus mencemaskan amal-amal kita ini. Karena bukan syarat satu ayat yang menerima amal itu adalah bukan sesuai dengan sunnah saja, tapi harus ikhlas. Bukan sesuai dengan sunnah ikhlas saja, tapi dapat menjaga keikhlasan ini sampai nanti kita diperhitungkan amal soleh kita di akhir kelak. Kita tidak boleh menyebutnya. Ya, ketika beramal, setelah beramal, tidak boleh kita bangga-banggakan. Kita tetap selalu merasa kurang diri ini, sehingga kita selalu waspada untuk menjaga amal kita. Wallahu a'lam bissawab.